berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas dengan ibu kota Kuala Kapuas sebagai kabupaten induk dengan 12 kecamatan. Kabupaten Pulang Pisau dengan ibu kota Pulang Pisau terdiri 6 kecamatan, dan Kabupaten Gunung Mas dengan ibu kota Palakorong dengan 6 kecamatan. Kota ini dibangun jauh sebelum adanya ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kabupaten Kapuas adalah salah satu dari kabupaten otonom eks daerah-daerah besar dan swaraja Kota Waringin yang termasuk dalam wilayah Kali Sedangkan Kalimantan Selatan. Suku Dayak Melayu merupakan penduduk asli Kabupaten Kapuas. Suku ini terdiri dari 2 sub-suku, suku Uluh Kapuas Kahayan dan Uluh Kedamu. Uluh Kapuas Kahayan bermukim di sebelah kanan kiri mulai dari hilir sampai bagian tengah Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan. Sedangkan Uluh Kedamu di bagian timur dari kedua sungai tersebut. Kota ini dari pelabuhan perdagangan kecil antara pulau dan daerah Rumah Panjang atau Rumah Beta yang merupakan rumah adat Dayak Kalimantan Tengah dan masih berdiri tegak di kota Saipasa dan desa Tumpang Mogoi pada tahun 1806. Menurut penuturan pusaka Tetep Tatu, nenek moyang suku Dayak Melayu pada mulanya bermukim di sekitar pegunungan Swener di Sental, Kalimantan. Barulah pada perkembangan berikutnya, suku Dayak Melayu bermukim menyebar di sepanjang tepi Sungai Kapuas dan Kahayan. Penyebaran permukiman di sepanjang kiri kanan Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan tidak dapat diketahui dengan pasti kapan mulainya, karena tidak ada peninggalan baik berupa tulisan maupun barang jadi atau artefak yang dapat dijadikan dasar. Barulah pada abad sekitar ke-14 dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Janda Kartapita dan Majapahit pada tahun 1365 Masehi menyebutkan adanya permukiman ini. Kemudian dalam naskah Hikayatmaya berita Tionghoa pada masa dinasti ini antara tahun 1368 sampai 1644 Masehi dan piagam-piagam perjanjian antara Sultan Banjar dengan pemerintah Belanda pada abad ke-19 memuat berita adanya permukiman di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang disebut permukiman Lewu Jugi. Lewu Jugi merupakan sebuah permukiman rumah panjang yang terletak di dekat muara Sungai Kapuas Timur, bagian barat daerah Pulau Peta yang bermuara ke Laut Jawa, sekitar 10 km dari arah pesisir Laut Jawa. Permukiman ini cukup banyak bersama dengan permukiman sekitar seperti permukiman Badakau dan permukiman lain sampai muara Kerusan berpenduduk sekitar 1.000 kepala keluarga. Permukiman Lewu Jugi dan permukiman sekitarnya
penduduk Leucoki dan penduduk sekitarnya sering diserang oleh rombongan bajak laut. Walaupun beberapa kali rombongan bajak laut dapat dipukul mundur oleh penduduk Leucoki dan sekitarnya, tetapi penduduk merasa kurang aman tinggal di daerah tersebut. Hingga pada tahun 1800, banyak penduduk pindah ke tempat tinggal mencari tempat yang lebih aman dari gangguan bajak laut. Akibat perpindahan penduduk Leucoki dan sekitarnya, maka sepanjang arah Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas pun bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Seperti di tepi Sungai Kapuas pun muncul pemukiman paling baru, dipimpin oleh Damun Tuan. Pemukiman Sungai Hanin dipimpin Damun Dun. Pemukiman Sungai Api seberang Palingkau dipimpin oleh Raden Rabi, yang kemudian digantikan oleh putranya Tamanggung Amun. Sedangkan di tepi Sungai Kapuas terdapat pemukiman baru seperti Sungai Basar, Pulau Belu, Sungai Bapalas, dan Sungai Danamis, yang nama-nama pemimpinnya baru diketahui ketika terjadi perlawanan bersenjata terhadap Belanda di sekitar Kota Kapuas antara tahun 1869 sampai 1860. Sungai Basar dipimpin oleh Panglima Tanggo, Sungai Bapalas oleh Panglima Pie, dan Sungai Kanami dipimpin oleh Petinggi Sudir. Geografis Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 kabupaten kota yang ada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kapuas. Berjarak sekitar 1.400 km arah selatan dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, dan 45 km arah tenggara dari kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 14.969 km atau 9.77% dari luas Kalimantan Tengah, terbagi atas dua kawasan besar, yaitu kawasan Pasang Surut, umumnya di bagian selatan, dan kawasan non-Pasang Surut di bagian utara. Kabupaten Kapuas terbagi atas 17 kecamatan, 214 desa, dan 17 kelurahan. Kabupaten Kapuas terletak di antara 0 derajat 8 minus 4 8 second sampai dengan 3 derajat 27 menit 00 second lintang selatan, dan 112 derajat 2 menit 35 second sampai dengan 114 derajat 44 menit 00 second terletak di garis khatulistiwa. Terdapat dua karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu wilayah selatan dengan karakteristik pasang surut dan karakteristik non pasang surut di wilayah utara. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas. Kuala sendiri berarti delta. Kota Kuala Kapuas adalah kota yang indah karena berada di tepi sungai pada simpang tiga. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Kapuas Murung dengan panjang 66.375 km, Sungai Kapuas dengan panjang 600 km, dan daerah pantai atau pesisir Laut Jawa dengan panjang 189.847 km. Pada malam hari, lampu-lampu dari pemukiman penduduk di tepian sungai yang amat luas berkelap-kelip dipantulkan oleh sungai di
disertai sapuan angin yang sejuk yang membawa nuansa manis. Kota ini dibangun sudah lama sebelum adanya Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Timur. Kota ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan antar daerah. Dewasa ini jalan lintas Kalimantan membuka isolasi Kabupaten Kapuas ke wilayah lainnya di Kalimantan. Pembangunan kota Kuala Kapuas cukup intensif, khususnya kawasan permukiman dan wilayah Kota Bali yang mencakup gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kota Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah panjang atau betang yang merupakan bagian budaya Dayak masih berdiri tegak di kota kecil Bultoy, Desa Tumang Purik dan Tumang Malangun. Kerajinan ranjang rotan di Kuala Kapuas, pemancingan udang air tawar dan pasar terapu mewarnai kehidupan masyarakat Kabupaten Kapuas. Terdapat pula kawasan pantai yang amat indah di daerah Cemara Lapan di tepian Laut Jawa. Pejabat Bupati Kapuas dari periode ke periode. Satuna, R. Badrus Sapati, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1951 sampai 1955. Dua, G. Obus, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1955 sampai 1956. 3. R.A. Pankitno, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1956 sampai 1957. 4. Y.C. Rangga, Bupati Kabupaten Kapuas, periode 1957 sampai 1958. 5. Ben Rahim, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, periode 1958 sampai 1960. 6. Peter Kasabu, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1960 sampai 1961. 7. M. Naha, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1962 sampai 1966. 8. L.S. Rindi, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1966 sampai 1967, jabat sementara. 9. Untung Surapati, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1967 sampai 1977. 10. B.A. Ida, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1977, jabat sementara. 11. Haji Muhammad Adnan, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1977 sampai 1988. 12. Haji Endang Kusasi, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1988 sampai 1993. 13. Haji Wahidin Rahman, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1993-1997. 14. Insinyur Haji Burhanuddin Ali, Bupati Kepala Daerah Tiga Tua Kapuas, periode 1997 sampai 2008. 15. Insinyur Haji Muhammad Mawardi M.M., Bupati Kapuas, periode 2008 sampai 2013. 16. Insinyur Ben Rahim Esbahan M.M., M.D., Bupati Kapuas, periode 2013
sampai sekarang.